my daughter. Your daughter better. Apa ini macam? Sebelum Pandian membuka gerai makanan Indianya, dia bekerja di Kilamat Sushita. Setelah kilang itu tutup, dia digalakkan oleh ibunya untuk berniaga. Ibu Pandian bernama Alagama. Dia adalah seorang jururawat tetapi dia pandai memasak. Dia mengajar isteri Pandian memasak dan hari ini isterinya lah yang memasak ke semua lauk yang dihidang. Setiap hari, Pandian bangun pukul 3.30 untuk ke pasar. Selepas itu, dia akan ke gerainya. Gerainya akan mula berniaga pada pukul 6.30 pagi dan tutup pukul 6 petang. Rahsia perniagaan ini ialah lauk yang bermacam-macam. Terdapat 28 lauk di gerai ini. Masakannya adalah segar dan harganya berpatutan. Sebagai business owner, Pandian kena tahu tentang semua aspek perniagaannya. Makanan yang paling laris dijual ialah lauk sayur, terutamanya peria goreng. Pandian sudah berniaga selama 15 tahun dan hari ini anak perempuannya menolongnya berniaga. Kalau kamu ke SS3, Petaling Jaya, cari wawasan selera. Gerai Pandian adalah di sebelah gerai Botak Nasi Lemak.